sebagai seorang pelatih, guru, coach, yang mana kita nak train ramai orang. Sangat penting, antara salah satu skill set yang kita kena ada adalah untuk bagi kefahaman pelajar-pelajar kita faham, dan bila mana mereka faham, mereka buat tindakan dan mereka akan ada hasil. Saya punya student, kalau dulu mereka balik daripada kelas saya, mereka tak boleh buat tindakan. Mereka boleh buat tindakan tapi mungkin sukar untuk buat. Saya mengajar lebih kurang sekali atau dua kali setiap minggu selama 10 tahun. Saya tetap nak belajar, kena upgrade ilmu, belajar banyak sangat daripada mastery ceramah memukau. Saya ada ramai tim, perlukan teknologi baru untuk menjambarkan mesej-mesej yang saya nak beri kepada saya punya tim. Dan setelah lama saya berfikir, akhirnya saya berjumpa dengan Tuan Faizul. Saya sangat suka dengan cara bagaimana Tuan Faizul menyusun konteks pengajaran yang memudahkan kami untuk follow. Dan ternyata apa yang saya dapat bila mana saya apply teknik-teknik yang Tuan Faizul ajar dalam saya punya kelas, tapi bila mana mereka belajar dengan ilmu yang saya dapat daripada Tuan Faizul, saya apply dekat dalam saya punya training, mereka boleh apply ilmu tu on the spot. Dan semalam pun saya boleh dapat feedback yang sangat bagus. Apa yang Haji Faizul telah berjaya bantu kami ialah, dia tak perlu coaching kami direct, tapi apa dia buat ya, dia dah bagi dah senjata kungfu silatnya semua, dan kita boleh perbaiki diri sendiri. Itulah yang sangat-sangat powerful. Dan apa yang berlaku sepanjang program ni, kita orang rasa macam, oh kat sini yang kita salah, yang ini kita kena betulkan. Sangat banyak ilmu yang saya belajar. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan konteks sebelum konten, PowerPoint memukau. Dan yang ketiga adalah tentang bahaya content creation. Kebahagiaan saya sebagai seorang trainer bila kita dapat bantu student-student kita buat tindakan dan ada result. Ini memang sangat-sangat wajib untuk anda nak lebih menyampaikan ilmu dengan berkesan. Jadi you guys yang nak experience, nak ubah teknologi bercakap yang baru, sila join MCM.